Pemirsa, setelah perayaan hari jadi ke-50, PDIP akan kembali menggelar konsolidasi hingga pertemuan dengan Presiden Joko Widodo membahas persiapan pemilu 2024. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menggelar konsolidasi partai pada 1 Juli mendatang di Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun sebelum menggelar konsolidasi tersebut, Megawati akan menggelar pertemuan rutin dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas berbagai hal, mulai persoalan ekonomi hingga persiapan pemilu 2024. Bukan nanti sebelumnya, sebelum Juni itu akan dilakukan bahkan dalam waktu dekat, itu pertemuan antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Presiden Jokowi. Sehingga hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab kita bagi masa depan, persoalan ancaman krisis ekonomi, banyak negara yang telah ngantri ke IMF, itu akan dibahas oleh kedua beliau. Dan itu tidak terlepas juga dengan persiapan pemilu ke depan, agar tidak